Seiring perkembangan teknologi dan kepedulian terhadap keseimbangan alam, kini produk-produk perumahan dibuat dengan pertimbangan ramah lingkungan. Pembuatan produk ramah lingkungan diharapkan mampu menciptakan kondisi rumah yang aman bagi penghuninya dan tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Bertempat di Geraha GR Seaboard Slipi Jakarta Barat, PT Bangun Perkasa Aditama Sentra menerima sertifikasi Green Label. Penghargaan ini semakin melengkapi beberapa sertifikasi yang sebelumnya sudah dimiliki oleh GR Seaboard sebagai papan semen rata non-asbestos. GR Seaboard memiliki komitmen untuk menjaga kualitas produk yang ramah lingkungan. Direktur PT Bangun Perkasa Aditama Sentra Richard Sugianto menjelaskan adanya sertifikat Green Label ini membuat manajemen akan terus menghasilkan produk yang ramah lingkungan dan diharapkan produk tersebut bisa diterima oleh pasar mancanegara. Green Label ini bukan hanya di kualitas, tetapi juga membuat satu produk yang ramah lingkungan ya, dan bagus untuk generasi-generasi ke depan. Ya, di mana kami juga sebenarnya banyak sudah fokus ke pasar di luar negeri, sehingga produk-produk seperti GR Seaboard yang sudah mendapatkan sertifikasi untuk Green Label bisa lebih mudah. GR Seaboard telah memenuhi kriteria untuk meraih penghargaan Green Label dengan ranking tertinggi dari hasil penilaian lembaga GPCI. Dapatkan Gold ini bukan tanpa alasan, ya. Tapi mereka sudah mempersiapkan dari awal begitu baik, sehingga betul-betul produk daripada GR Seaboard ini atas penilaian daripada Green Product Council Indonesia yang independen, ya, tidak ada unsur komersial sama sekali. Memang diakui bahwa GR Seaboard ini mempersiapkan ini dengan baik. Selain bebas asbestos, GR Seaboard juga memiliki keunggulan lain, yakni kuat dan tahan benturan serta tidak mudah terbakar. Dengan adanya penghargaan sertifikasi ini, diharapkan terus menghadirkan produk-produk ramah lingkungan, sehingga tercipta lingkungan kehidupan Indonesia yang hijau dan sehat. Dari Jakarta, Gilang Praditya, iNews melaporkan.